Balik lagi bersama gue, si Miau. Langsung saja kita akan melanjutkan game horror kita yang berjudulkan White Day. Dan di episode sebelumnya teman-teman, kita sudah memasuki gedung baru. Dan di dalam gedung baru ini ada si bapaknya juga di depan sana. Dia lagi mencari gua. Kemarin gua gocek dia teman-teman, jadi dia kehilangan jejak gua. Nah sekarang gua mau menjelajahi gedung ini lagi karena banyak banget teka-teki dan ada beberapa setan atau hantu. Yang pertama ada di gedung musik teater, ya kan? Kalau bisa kalian deketin nanti dikagetin dan game over. Yang kedua itu yang kayak cicak. Gua nggak bisa lewatin tempat itu teman-teman. Tapi di sini ada si bapake dan gua mau coba untuk ke sana lagi. Karena di sana teman-teman ada air conditioner, sempat gua lewatin. Ya sudah, kita akan pancing aja teman-teman si bapakenya. Gua punya cara untuk menghindari bagaimana si bapake kehilangan jejak gua. Hei bapake, sini. Nih, caranya cukup gampang teman-teman. Gua ajarin kalian. Gua nggak tahu kenapa tapi kayak gua menemukan patternnya dia gitu loh. Oke, ini dia. Nih, kalian tutup. Hap. Oke, lari sedikit. Oke, kalian tutup ini, terus kalian jongkok. Nah, menghilang nggak ya? Nggak menghilang. Biar ogredol. Ayo lagi, pergi. Oke, sini. Ini dia. Nah, itu buat tunggu. Nah, oke. Nah, seperti itu. Dia kehilangan jejak gua. Oke, kita akan bersembunyi di balik pintu. Nah, aman, my friend. Sekarang teman-teman kita tinggal ke arah sana. Itu ada air conditioner. Lupa gua cek. Si. Kalian cukup kayak bersembunyi di belakang pintu, nanti dia akan kehilangan jejak kalian. Terus ya, terima kasih banyak atas komen kalian. Kuncinya ada di sekitar sini itu. Kalau nggak salah ini ya kuncinya. Iya, betul sekali. Kalau misalnya kalian zoom nanti, itu ada kuncinya di situ. Tapi misi gua adalah ke ruangan sana untuk mengecek air conditioner atau AC. Kemarin kan gua habis otak-atik yang power outlet di sebelah sana, teman-teman. Ada light dan juga ada power. Nah, ternyata powernya tersebut men-trigger AC yang ada di dalam ruangan ini. Kemarin gua sempet cek-cek gitu loh. Soalnya ini game banyak banget misteri dan teka-tekinya. Ya udahlah, kita akan nyalakan AC-nya dan nanti ada plate yang akan jatuh. Nah, ini dia. Buntu soalnya kalau gua nggak cari di online, teman-teman. Nggak ada yang bantuin gua juga. Oke, sip. Gua akan ambil plate ini. Ambil dong. Nah. Sip. Habis kalian ambil, nanti kalian bisa masuk ke ruangan yang satu ini. Sip. Gimana? Masukin lagi? Ayo dong. Kok nggak bisa sih? Ayo, masukin. Oh, udah. Sip. Nice. Sekarang, mari kita masuk ke ruangan ini. Tutup dulu. Ada apakah di ruangan ini? Oh, token. Lah? Where am I? Ngapain dia tidur di sini? Kaget mulu dia. What are you doing? Why did you bring me here? Me? Dia nuduh gue sembarangan, teman-teman. Don't lie to me. Why I must lie to you? Just stay back. What's happening? I'm scared. I'm just so scared. Everyone's acting strange. So Young lied to me and said she never called. And she keeps looking for her dead sister. And Sonya keeps following So Young, getting all worked up. And then she disappears. And I keep seeing these impossible, creepy things. Sama. It's all because of this place. This cursed school is making all this happen. Sabar. Aduh. You know something, don't you? Atau what have you seen? Kalau misalnya gue tanya ke dia, you know something, dia bakal bilang nggak ya? Gue juga nggak tahu, teman-teman. Sedangkan dia lagi panik. Gue tanya aja deh. Apa yang lu lihat? Kan sama aja. Please leave me alone. Just leave me the hell alone. Leave me alone. Get out. Ngambek dia.
Ya, kasihan banget kalau dia di sini sendirian. Eh, keluar bareng gua. Ya. BTW, di sini ada token. Yin Yang token, a wooden token that has the yin yang symbol on it. It give off a lucky vibe. Ooh, lucky vibe. I like it. Terus ini ada dokumen investigation of the yin yang token. Wow. Oh, guys, I was locked in the dark due the power of age in the music appreciation room. Oh my god. Berarti yin yang tokennya ini ke tempat yang cewek yang suka nunduk itu ya, teman-teman. Kalau misalnya gue deketin, nanti dia akan ngagetin gue. Kemungkinan besar. Mungkin. Oke. Gue akan coba. Tapi sebelum itu, gue cek dulu sini ada apa aja sih. Nggak ada item apa-apa loh. Sedangkan di luar ada si bapaknya gitu loh. Nih, kalau ada si bapaknya, tanda mata di atas keluar. Ini cewek kasihan banget. Udahlah, ikut sama gue lah. Gak mau dia. Mau tinggal di sini. Serem tau. Lu udah lihat kan beberapa hal? Oh. Suara apa lagi itu? Oke, open. Hai. No. Hai. Aduh, kena pukul gue. Sial. Oke, gue akan memakai teknik yang sama. Oke, aman guys. Sekarang gua akan ke ruangan yang paling bawah. Nah, dia kebingungan di situ. Gua enggak mau lari. Kalau lari pasti ketahuan lagi sama si dia. Sabar. Gua menyembuhkan diri dulu, healing item. Nah, ini dia. Pakai kopi. Sudah cukup. Kayaknya belum, sekali lagi. Nah, sudah. Apalagi sih? Kok gue deg-degan sih? Kan gue nggak lari. Oh, alah. Karena gue minum kopi, gue deg-degan. aduh, dia di atas lagi. Gue mengendap-endap aja. Turun. Oke, sip. Turun. Ayo, ada yang tahu nggak itu lagunya apa? Oke, nunduk lagi, jangan sampai ketahuan. Lagunya Pink Panther. Turun. Oh my god, kaget gue kalau ada hantu itu. Bro. Oh iya, gue masih penasaran kalau misalnya gue deketin, apa yang terjadi? Hai. No. Ya ampun, ketahuan dong. Eh, gue gak ngapa-ngapain, ketahuan. Ya udah, kita akan turun aja secara cepat. Kaget gua. Gimana sih tempatnya? Lupa gua. Oke, ini dia teman-teman. Semoga aja berhasil. Hai, baby. Bisa enggak berhasil? Enggak? Please dong, berhasil dong. Menghilang dia. Oh. Bisa. Is the yin yang token. Is radiating light. Oke. Pergi kamu. Ayo. Menghilang dia. Kemana dia? Halo. Ngapain kamu di situ? Nih, kamu pergi aja. Oh my god, dia mengendiri. Berdiri. Dia. Sekarang dia kemana? Oh, itu dia. Hai. Merinding gua loh. Serius. Oke. Kemana dia? Ready or not? Here I come. Oh my god. What? Gua harus cepet dong. Harus cepet. Oke. Okay. Oh, no. No, jangan berdiri lu ya. Oke, okay, gimana dia? Sabar. Oh, dia berdiri. Gak. Oke, okay, sip. Gimana dia? Itu dia. Yes! Kita bakar. Please, nyala lampu. Nah. Dulu. Si bapaknya jadi kesini nggak? Ini apaan lagi? Play. It's not working. What? Drive bell. Apa lagi ini?
Oh, tape. Oh, ada satu tape recorder lagi. Oke. Okay. Gua akan coba, teman-teman. Ambil kasetnya lagi bisa enggak? Kok enggak bisa sih? Oh, bisa bisa bisa. Oke, okay, sip. Sekarang gua mau ngapain? Oh, itu ada item. Ini item apa nih? Oh, sekarang udah lengkap. Kanan kiri. Nice. Sip. Terus apa lagi nih? Oke. Okay. Tranquilizer. Terus ini ada sesuatu juga, teman-teman, tapi gua enggak bisa pecahinnya. Gua enggak tahu gimana pecahin kotak yang satu ini. Aduh, ada si bapaknya lagi deket sini. Keluar enggak ya? Tunggu dulu. Gua pikir dulu, teman-teman. Karena gua udah dapet karet buat tape-nya, berarti gua harus ke lantai 2, ya kan? Di lantai 2 nanti gua pasang tape-nya, tapi gua enggak tahu, teman-teman, apa yang akan terjadi. Oke, itu dia. Oh, my friend. Oke, ini aman kan? Oke, sip. Oh, aman kan? Aman kan? Nice. Nah, no, dia masih pengejar gua. No. Ini aman. Aduh. Ah, kena lagi. Sial. Ya, tutup. Nah. Sekarang teman-teman, gua masuk sini. Nah. Gua enggak tahu, dia tahu enggak ya? Kalau enggak gua mati nih. Gue belum save lagi. Sial. Gak bisa pause gue. Masalahnya kalau lagi begini, teman-teman. Gak. Aman. Kalau dia tahu, dia langsung ke depan pintu gue. Buka dan dia pukul. Dan gue langsung mati. Gue harus menunggu dia keluar dari WC inilah. Yang penting, gue ada di lantai 2. Nanti kita cari ruangan yang ada tape ya. Gue berdiri dulu kali ya, teman-teman. Dan heal. Oke, sip. Gua heal dulu, pakai lunchbox deh, ada 3 soalnya. Sip. Nice tuh. Nah. Dia masih ada di luar, teman-teman. Nah, tuh kan, masih ada suara siulannya. Dia baru tutup pintu WC. Tapi kita harus menunggu dia pergi jauh-jauh. Sebel banget gak sih sama si bapaknya itu. Aduh. Oke, gua keluar dulu dari toilet ini. Tutup lagi. Gua takut banget kalau misalnya dia di depan pintu lagi. Kan bikin kaget. Gua harus nunggu sampai matanya hilang gitu loh, teman-teman. Ngaca dulu kalau gitu. Guys, rambut gua udah rapi belum? Mau ketemu si Soyang nih. Dia di mana sih? Di depan pintu persis gitu loh. Ya udah, gua akan coba keluar. Oh, dia di depan sana. Tunggu dulu. Tape-nya di mana ya? By the way. Tape-nya bukan di ruangan ini. Aduh. Lihat depan dong. Nah, nice. Oke, buka sini. Oh, itu dia. Ada tape-nya. Nice. Ini dia tape-nya, teman-teman. Coba dulu tape-nya. Open. Nah, bisa play. Kaget gua. Fire. Mom. Okay. That's the voice of that girl. Who are you? Why are you here this late? Murid baru nih. Gua harus pilih yang mana, teman-teman? Berapa lama lu berdiri di situ atau siapa kamu? Coba deh pilih siapa kamu. Karena saya murid baru di sini. The night duty teacher. Okay. Look, I don't know why you're here, but here's the key card. Baik banget. That leads outside. Be careful. It's dangerous here at night. Night is when the dead ones come to life. Oh, dia juga tahu. Wow. Why are you telling me? Kenapa lo kasih tahu ini? Abis itu, then why you don't you live here with me? Awkward banget sih, teman-teman, kalau misalnya suruh nemenin gua. Ya udah, gua tanya ini aja. I just hope you don't make the same mistake I made. Wow. Get out of here before it's too late. Ya, tapi gua mau ngembaliin diary-nya Soyang. You'll get trapped in the school forever too. Too. Berarti dia kejebak dong. Dia bilang two. Security card, oke. Okay. Blue door ya. Nice, interesting. Sekarang berarti gue udah bisa buka blue door. Wow.
Nah, any clues. And I think we're completely stuck here. Did my sister get stuck too? Do you know the reason I'm here? Well, it's for my sister. Do you know the reason why I'm here? You've heard the rumors about me. How I had a sister. My sister killed herself 2 years ago at the school. There had to have been a reason, but no one ever bothered to find out. How do you know, why did she kill herself? Kayaknya ini pertanyaan yang kurang pantas deh. Soalnya kalau misalnya teman kalian ya kan, tiba-tiba ada kerabat kalian yang bunuh diri, habis itu kalian tanya ke siapa gitu, kenapa sih dia bunuh diri? Tapi kayak nggak pantas buat gue sih. Jadi gue tanya ini aja. To be honest, I can see her sometimes. Really? I'm not talking about in my dreams. I can see her walking around the school. Sometimes she glares at me full of rage. Other times she just stands there and cries. Kakaknya yang mana sih? I feel so bad for her. Ya, jangan nangis dong. She must have had some kind of reason. But no one knows. I can't even help her move on. Bujuk itu atuh. Never talked about this with anyone before now. Let's go now. Okay, let's go. Whoa. Hi. Uh-oh, guys. Whoa, 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 whoa. Loh. Soyang. Itu ruangan. Kalau mau masuk harus pakai token. Terus gimana nih teman-teman? Ini enggak ada apa-apa. Oke, aman. Sip, nyalain dulu lampunya. Hap. Oke, nah ini dia. Kita berputar-putar. Oke, sip, 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 sip. Oke, oke. Nah, pinter kan Miao Au? Ya ampun, ketahuan lagi. Terus gue harus kemana nih? Gue bingung, gue bingung, gue bingung guys. Gue harus gimana? Gue bingung, gue bingung, gue bingung. Gue harus save terlebih dahulu, baru gue akan berpikir. Soalnya gue sama sekali nggak tahu teman-teman. Sekarang gue harus kemana? Pertama-tama si Soya masuk ke pintu yang harusnya pakai token, tapi dia bisa masuk. Dan sekarang teman-teman, gue mau masuk tapi pasti nggak bisa karena gue harus menemukan token. Nah, token tersebut gue harus ambil di mana? Oh iya, gue dapet blue key card. Berarti gue harus mencari di salah satu ruangan yang ada blue key card. Masuk di akal nggak sih? Oke, sip. Pertama-tama gue berdiri dulu, terus gue mau lihat map. Ruangan apa aja yang masih kebuka? Yang pertama, Earth Science Lab, Computer Lab. Lantai 1 ada electric room. Lantai 3 masih kosong. Lantai 4 juga kosong. Jadi kemungkinan besar gue bisa ke lantai 3 teman-teman, ngecek electric room. Habis itu ke lantai 2 gue akan coba cek computer lab sama earth science lab. Sip. Kaget gue. Yaudah, kita akan tunggu teman-teman si bapaknya pergi. Guys, si bapaknya ada di depan sana. Gue gak bisa masuk ke ruangan sana. Jadi ya mau gak mau gue harus ke lantai 1 terlebih dahulu. Gue akan ngecek electricity room ya kalau gak salah. Ya, betul sekali. Yaudah, di mana itu? Oh, di situ. Nah, itu dia. Blue key card. Pakai blue key card ya, guys. Sebel banget sih. Yang benar-benar menyita waktu gue ini kejar-kejarannya si bapaknya. Kadang-kadang kalau misalnya gue lagi recording, gue bilang kan 50 menit. Nah, 10 menitnya itu gue habisin untuk kejar-kejaran sama si bapaknya itu. Sebel kan? Ini bisa gue buka? Ya, masih gak bisa gue buka. Bukan. Electricity di sini bukan sih? Gue lupa loh. Oh, bukan. Di ujung sana, guys. Oke, sip. Jangan lari, jangan lari.
Pelan-pelan aja teman-teman. Gua nggak mau kejar-kejaran lagi sama si bapak ke. Sebel. Wow. Ini apa lagi tuh? Wow. Tempat apa ini? Interesting. What is this? Apa ini? Hah, ini apa ini? Gua habis ngapain tadi? Oke. Terus gua disuruh ngapain? Bingung gua. Ini ada sesuatu enggak? Dokumen or something gitu yang bisa gua baca. Oh, itu dia dokumen. Nice. The mystery in biology lab. Apalagi di biology lab. Oke. Okay. Enggak tahu, teman-teman. Terus ada apa lagi? Kayaknya enggak ada apa-apa lagi. Ya udahlah, kita akan keluar dari sini. Ada dua ruangan lagi di atas sana. Cara dapetin kuncinya gimana lagi ya kan? Itu blue door. Blue door-nya bisa gua buka dari ujung sana juga. Coba ya teman-teman, gua akan tengok terlebih dahulu. Dia masih jauh nggak? Nah, dia nggak ada. Mungkin dia ke lantai satu kali. Gua juga nggak tahu. Tapi baguslah kalau dia nggak ada. Ini gua nyalain dulu lampunya. Nah, nih ruangannya merah. Yes. Ada satu ruangan lagi sih harusnya. Oke, nyalain dulu. Ah, nice. Reveal. Lo. Bunyi apa itu? Ini random banget sih di game ini bunyinya. Loh, ini ada komputer nyala. Coba gua cek dulu. Windows Me? Windows Me? Oh, Millennium Edition. Oh iya, gua ingat. Ini zamannya gua masih ada, teman-teman. Bunyi apa sih? Woi. Halo. Aneh tuh bunyi. Udah gak ada apa-apa lagi. Cuma begitu doang. Nunjukin kalau ini ada komputer yang berbasis Windows Me, ME. Ya udahlah, kita akan keluar saja teman-teman dari ruangan ini dan gua akan ke ruangan sebelah. Nah, ini ruangan yang biru. Sip. Open. Bunyi apa lagi itu? Sip. Bunyi apa sih? Tuh. Oh, bunyi printer. Oh, ada sesuatu. Dokumen. About a word type. Nah. Nah, guys. Washington DC. Terus. Ya. Ini clue. Ini pasti clue. Tunggu dulu. Ini ada jamnya juga. Bentar ya teman-teman, gue cek dulu. Ini apa nih? Oh, ini Greenwich. Oke. Greenwich. Sebentar teman-teman. Greenwich jam 2. Ah, gue harus ngatur jamnya. Greenwich jam 2. Gue lihat dulu dokumennya. Aduh, pusing nih pasti nih. Gue ada. Sebentar. Gue ada bolpen dan juga catatan. Gue catat dulu teman-teman. Greenwich itu plus 0, ya kan? Berarti Greenwich gue nggak usah ngapa-ngapain. Nanti Washington itu minus 3. Tadi jamnya itu, tunggu sebentar, jam 2, ya kan? Berarti, tunggu sebentar. Aduh, harus matematika ya. Berarti di Washington, teman-teman, itu jam 11, ya kan? Terus di Moskow itu 2 tambah 3, jam 5. Terus di Beijing 2 tambah 8 10. Berarti gua harus atur di Washington jam 11, di Moskow itu jam 5, dan di Beijing itu jam 10. Oke, sip. Siap. Waduh, ini apa lagi nih? Loh. Ini apaan, teman-teman? Wah. Gua belum bisa menemukan teka-tekinya. Banyak banget teka-tekinya. Kalian ingat gak sih? Kemarin kan ada pin di globe. Abis itu ada pesawat-pesawatan dari kertas. Abis itu... Aduh, ada banyak banget teman-teman teka-tekinya. Pusing gua kalau mau nyelesain satu persatu teka-tekinya. Oke, kalau begitu sekarang... gua akan mencari picture yang lain. Nah, ini dia.
Ini apa nih? Moskow ya kalau nggak salah. Kalau Moskow berarti jam 5. Ya, Moskow kan? Ya, betul sekali. Moskow, teman-teman, ini jam 5. Gua atur dulu. Jam 5. Nah, ini dia. Jam 5. Bener ya? Sisa Washington sama Beijing. Di manakah Washington dan Beijingnya? Gua lupa lokasinya. Oke, ini nggak ada. Itu ada, itu ada. Oke, sip. Ya, lagi dialing dia. Suara kalau dulu mau internetan, teman-teman, begini nih. Dialing. Dari telepon. Ini Beijing. Beijing itu jam 10. Oke, gua akan atur mundur. Nah, sisa satu lagi, Washington itu jam 11. Washington di mana? Setahu gua bukan di sini. Menarik. Loh. Di mana dia? Oh, di bawah. Tapi yang Washington di mana ya? Lupa gua, teman-teman. Oh, itu. Bukan, enggak ada di sini. Aduh, harus gua cari. Gua cari dulu ya, teman-teman. Kaget gua. Oh my god, guys, gua dihantui. Oke, gua lari dulu. Iya, kena juga gua. Sial. Diketawain lagi. Gua harus gimana nih? Di depan sana ada si bapak ke. Oke, sabar. Loh, si bapak ke kok enggak? Nggak ngejar gua? Ya, seingat gua, teman-teman, ada di lantai satu. Ya udah, gua akan ke lantai satu. Aduh, bikin kaget aja tuh hantu. Gua mau bilang setan, tapi kepleset jadi hantu, jadi santu. Oke, turun dulu. Sabar ya, teman-teman, gua turun lagi ke lantai satu. Ya, ketahuan lagi. Ya udahlah, teman-teman, gua akan coba lari aja. Ya, ketawa aja lah, sesukamu lah. Sebel banget gua. Kita kan cari dengan cepat. Dari mana lagi itu? Aduh, gak bisa dibuka ini. Oh iya, ini kaca. Ini, oke. Dimana? Gak ada di sini, guys. Dimana dong? Di sini, gak ada juga. Iya, gak ada. Okay. Ini nggak bisa dibuka. Ini, oh ya, itu dia guys. Ya, betul sekali. Terakhir Washington DC jam 11. Oke, tunggu dulu, teman-teman, gua atur. Nih, sip. Udah harusnya. Nah, apa nih? Apaan itu? Oh, itu di belakang. Ini apaan lagi ini? An L-shaped road. I don't get it. A bell that makes a clear sound. What? Buat apa itu berdua? Penjelasannya masih aneh. Gue masih bingung penjelasannya, guys. Dan sekarang gue harus ngapain? Aduh, gua nggak tahu harus ngapain. Apa ini ya? No. Bunyi alarmnya. Light. Aduh, bingung, guys. Gua harus ngapain? Mungkin episode White Day sampai di sini dulu kali ya, teman-teman. Nanti gua akan terusin di next episode. Jadi gua bertapa terlebih dahulu. Nah, kan ketahuan juga sama si bapak ke. Kalau begitu, teman-teman, gua akan save terlebih dahulu sebelum si bapak ke sampai di sini. Nah, ini dia tempat save-nya. Dan ya udah, teman-teman, thank you banget buat kalian semua udah nonton video kali ini, dan sampai jumpa di next video. Dan sebelum bapak ke-nya sampai, dadah. Pow! Si dodol. Gua gak ketawa sama sekali loh. Bapak kayaknya dodol. Ya udah, teman-teman, gua akan coba keliling-keliling dulu. Gua akan coba ke nanti di episode selanjutnya. Gua akan coba ke building yang di sebelah, ya kan? Ini dia main building 2 sama main building 1, karena gua punya
kunci. Dan juga di main building 2 ada beberapa teka-teki yang mau gue selesain, seperti foto-foto kepala sekolah sama ya ini lensa yang buat ngelihat sesuatu, teman-teman. Ya udah, kali ini teman-teman, thank you banget kalian semua udah nonton video kali ini, dan sampai jumpa di next video. Bye bye. Bye.